Oi, bila masa korang sampai ni? Apa salah tengok aku ni? Ini kena bawa pergi hospital cepat. Kalau tak pun, kita sembelih aja cepat. Itu cadangan yang baik. Aku pun dah lapar ni. Oi, makan saja kau ingat. Tolonglah kawan kita ni. Apa sebenarnya masalah kau ni, Johnny? Kau tercekik jagung lagi ke? Jagung? Macam pernah dengar dia ayat tu. Wah! Dah mereng betul letak si Johnny tu. Kesian si Johnny. Habis, macam mana nak selesaikan masalah ni, Tuan Dr. Lidi? Mengikut firasat saya, Tuan Doktor kata lebih adil. Oh, sudah tentu Tuan Dr. Lidi. Mengikut pengetahuan saya, ada binatang di sini boleh selesaikan masalah Encik Johnny kita. Oh, adakah binatang itu berbulu lebat? Betul. Sekarang kami dah fahamlah. Syabas Tuan Doktor, syabas. Apa korang mengarut ni? Ingat ni pentas teater ke? Faham-faham sudahlah Cik Lopsi. Janji semua gembira. Betul tak kawan-kawan? Betul! Apa dia orang bikin tu? Oi! Ya! Haiya! Main lantun-lantun ke? Nampak gembira oh. Macam mana awak mau ceritakan sama mereka, oh? Ayah, awak pun sedih, oh. Itu pun tak tahu ke? Nak kena fikir lagi. Kelakarlah kau ni. Ish, kau gelakkan aku je.
Jangan begitu, Lucy. Aku tak bermaksud nak gelakkan kau. Hai? Lain macam je. Ya, macam-macam ada. Sejak kau muncul dalam hidup aku, macam-macam kejadian kita alami bersama. Tambahan pula, kita saling dengki-mendengki huru-hara hidup kita. Maka, wujudlah pertalian dalam diri kita. Satu pertalian yang erat, susah nak putus. Amanda, engkau bebel ni. Lawyer tegak akulah. Memang tak salah, Lucy. Kita tak salah mencuba sembunyikan diri kita yang sebenar. Tapi, kita menipu diri kita sendiri, Lucy. Aku tak nak jadi penipu lagi, Lucy. Tapi, aku ayam. Kau kambing, Lucy. Aku ayam, kau kambing. A-A-K-K. Macam pernah dengar je ayat tu. Macam tajuk cerita kartun. Kau jangan nak melalut, Lucy. Kau patut terima kenyataan ni. Ini realiti. Kau tu yang melalut. Aku ayam, kau kambing pula. Silap. Aku kambing, kau ayam. Ianya adalah dua spesies yang berbeza, Lucy. Cukup jauh perbezaannya. Seperti langit dan bumi. Itu aku tahulah. Tapi apa maksud kau yang sebenarnya? Maksud aku, kita hanya layak untuk berkawan baik aja, Lucy. Tak lebih dari itu. Tak boleh lebih-lebih. Nak lebih apa pula? Siapa nak kawan dengan kau? Perasan?